desa beserta Babi Desa Desa Sukamulya beserta perangkat desa Sukamulya akan menengok orang yang sakit, warga masyarakat Dusun Sukaharja Desa Sukamulya. Ya, selamat datang Babi Desa beserta Bapak Kepala Desa Sukamulya dan didampingi oleh Bapak Kadisna untuk menengok Bapak Kondang Hidayat yang sedang berpisah. Ya, gimana Pak? Habis dari mana? Alhamdulillah, pada hari ini kami sudah menengok warga kami yang sedang tertimpa musibah sakit. Ya, mudah-mudahan Pak, atas kunjungannya Bapak jadi wasilah sehatnya lagi, normal lagi. Amin. Bapak kundang segala warga. Bapak katanya sildapnya dari yang dari desa itu selama ini dengar-dengar
suka di nggak suka diambil ya Pak? Jadi seperti ini, kebetulan ini ada Bapak Kepala Desa Sukamulya, ada Pak Kadus Sukarja, dan ada Pak RT. Sebetulnya begini Pak ya, siapa sih yang nggak butuh rezeki seperti itu? Pastilah, makanya saya bekerja, yang saya menjadi Babin Desa Sukamulya atas dasar perintah dari Pak Endan Ramil Lakpok. Karena pas kebetulan setahun saya di Pramil 1315 Lakpok, Kodim 0613 Jamis. Jadi sekali lagi, bukan siltapnya nggak diambil. Memang saya di sini sudah menjabat selaku menjadi Babinsa itu setahun 7 bulanan. Saya ambil, cuma saya serahkan kepada warga masyarakat yang betul-betul sangat membutuhkan. Karena di Desa Sukamulya ada 4 dusun, ada 4 RW, dan 27 RT, makanya dibagi-bagi gantian, begitu Pak. Jangan, aduh, bukan yang nggak butuh siltap gitu. Yang menyisihkan sedikit rezekilah seperti untuk warga masyarakat Desa Sukamulya itu sendiri, seperti itu. Terima kasih Pak. Hidup Babinsa Sukamulya. Amin. Terima kasih. Amin. Lanjutkan perjuangan Bapak. Amin. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Amin. 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 Sehat selalu Pak Babinsa. Amin. Amin. Sekian Pak. Amin. Terima kasih atas keterangannya. Ya, atas nama Kepala Desa mungkin kami ucapkan terima kasih atas kerjasama Babinsa yang sangat luar biasa. Tak pandang lelah siang ataupun malam untuk mengayomi warga masyarakat di desa kami, khususnya mungkin di Desa Sukamulya, Kecamatan Purwodadi ini. Mudah-mudahan setiap mungkin kegiatan Pak Babinsa menjadi amal kebaikan bagi beliau. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.